di masjid kampung saya, setelah sholat Jumat, dilanjutkan sholat zuhur berjamaah. Yang saya tanyakan, apa hukumnya? Menurut mazhab Syafi'i, kalau satu kota itu, mesti ada satu sholat Jumat di masjid jami'. Jami' masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Kalau ada Jumat 2-3, maka masjid yang lain itu Jumatnya tidak sah. Maka untuk menggantinya, dilaksanakanlah sholat zuhur. Itu melaksanakan mazhab Syafi'i yang asli. Di Pandeglang, kawan saya dari Banten, Pandeglang, Ustaz Somad, kami di sini sholat zuhur. Ya, karena dia tidak meyakini sholat yang lain itu sah. Lalu di Jakarta, Istiqlal sholat Jumat. Di Blok M sholat Jumat. Di Al-Azhar sholat Jumat. Di masjid sholat Jumat. Ini apa bahasa yang dipakai? Mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, dalam satu kota, kalau sholat Jum'at cukup ramai, maka sholatnya sah. Tidak perlu lagi sholat zuhur. Maka sebenarnya kita tidak mazhab Syafi'i asli tulen original. Masih ada campuran dengan beberapa persen. Di antara dalam kasus sholat Jum'at dan jual beli. Jual beli kita tak pakai mazhab Syafi'i. Karena kalau pakai mazhab Syafi'i, aku beli air ini satu botol 660 ml seharga 5.000 tunai. Pernah pakai gitu? Kurang di 40 atau lebih di 40 cara di lembur urang ngan fatihah na terapi saware jumah baik tetep ngan wajib ngazohoran ihtiap ngarana lamun geus aya 40-an rapi fatihahna ditanyaan hiji-hiji urang lembur dinya sia di mana ngaji fatihah di Badrussalam Cisoka sia di mana ngaji fatihah Badru Wasi' Serdang sia ngajina di mana ye di Serang di Tubagus Hafiz sia ngajina di Tubagus Kuncung siang ajina di ditu di Kabai siang ajina tu bagus di Ustaz Dabrani siang ajian di mana jajadian tapi bagus kula mah sakumaha buah daging si jajadian ngan baragus si bakabe ge baragus ye 40-an haram ngazohoran haram ngazohoran Jumah benggis, beres Jumah wiridan balik temenang ngazohoran haram ngazohoran anak lantaran te ayak sepeting sholat genep ngan lima gis lamunnya Jumahnya zohor berarti orang nambahan sholat mun gis rapi haram ngazohoran ulah ngazohoran